Berikut adalah hasil pertandingan babak penyisihan grup BWF World Tour Finals hari ketiga, sesi kedua. Di pertandingan penyisihan grup B, tunggal putra, Jonathan Christie harus kalah dari pemain China, Li Sifeng, dengan skor 13-21 dan 18-21 dalam durasi 53 menit. Di pertandingan grup A, tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting harus kalah dari pemain Denmark, Victor Axelsen, dengan skor 21-16, 7-21 dan 13-21 dalam durasi 1 jam 6 menit. Di pertandingan penyisihan grup B, ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, harus kalah dari ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 17-21 dan 6-21 dalam durasi 31 menit. Di pertandingan grup A, tunggal putra, Shi Yuki, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 18-21, 23-21, dan 21-13, dalam durasi 1 jam 38 menit. Di penyisihan grup B, tunggal putri, Carolina Marin, berhasil mengalahkan pemain China, Chen Yufei, dengan skor 25-23, dan 24-22, dalam durasi 1 jam 10 menit. Di pertandingan lainnya, di penyisihan grup B, tunggal putra, Anders Antonsen, berhasil mengalahkan Kun Lafut Vititsan dengan skor 21-16 dan 21-11. Di penyisihan grup A, ganda campuran, Decapol Puavaranukroh, Sapsireta Eratanachai, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Chen Tang Jie, To E Wei, dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-14. Di penyisihan grup B, ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Seo Sengjae, Chae Yujung, dengan skor 21-15 dan 25-23. Di penyisihan grup A, ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-17. Dan di penyisihan grup B, ganda campuran, Tang Chunman, Se Ying Suet, berhasil menang atas pasangan Korea, Kim Won Ho, Jong Naeng, dengan skor 25-23, 14-21, dan 21-18. Berikut adalah klasemen akhir BWF World Tour Finals 2023. Berikut adalah klasemen akhir BWF World Tour Finals 2023. Di grup A, tunggal putra, dua pemain yang berhasil lolos ke semifinal adalah Shi Yuki sebagai juara grup dan Victor Axelsen sebagai runner-up grup. Di sisi lain, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, harus puas finish di posisi ketiga dan Kodai Naraoka berada di posisi keempat. Sementara itu, di grup B, Anders Antonsen keluar sebagai juara grup dan runner-up grup direbut oleh pemain Indonesia, Jonathan Christie. Anders Antonsen dan Jonathan Christie dipastikan lolos ke babak semifinal. Di sisi lain, di posisi ketiga, Li Sifeng, dan di posisi keempat, Kun Lafut Vititsan. Di grup A, tunggal putri, dua pemain yang berhasil lolos ke semifinal adalah An Seyong sebagai juara grup dan Tai Su Ying sebagai runner-up grup. Sementara itu, di posisi ketiga, Gregoria Mariska Tunjung, dan di posisi keempat, Kim Gaeng. Sementara itu, di grup B, Carolina Marin berhasil menjadi juara grup dan Chen Yufei berhasil menjadi runner-up grup. Carolina Marin dan Chen Yufei berhak lolos ke semifinal. Di sisi lain, Han Yue berada di posisi ketiga, dan Bei Wen Zhang berada di posisi keempat. Di grup A, ganda putra, Liu Yuchen, Ou Xuanyi, berhasil menjadi juara grup dengan 3 kali kemenangan. Disusul sebagai runner-up grup, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Liu Yuchen, Ou Xuanyi, dan Liang Weikeng, Wang Chang, dipastikan lolos ke babak semifinal.
Di posisi ketiga, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Dan di posisi juru kunci, Aron Chia, Sohuo Yi. Sementara itu, dari grup B, juara grup, berhasil direbut oleh ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Untuk runner-up, berhasil direbut oleh ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, dipastikan lolos ke babak semifinal, yang akan berlangsung pada hari esok. Sementara itu, di posisi ketiga, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Dan di posisi keempat, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Di grup A, ganda putri, Chen King Chen, Jia Yifan, berhasil menjadi juara grup, dengan 2 kali kemenangan. Disusul sebagai runner-up grup, Liu Shengsu, Tan Ning. Sementara itu, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, gagal ke semifinal, dan harus puas di posisi ketiga. Dan di posisi keempat, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, yang dinyatakan walkover. Sementara itu, dari grup B, juara grup, berhasil direbut oleh pasangan Korea, Baek Hana, Lee So Hee, dan runner-up grup, direbut oleh pasangan Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Mereka berhasil lolos ke babak semifinal. Sementara itu, 2 pasangan yang gagal ke semifinal adalah Kim So-yong, Kong Hee-yong, dan Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai. Di grup A, ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Di posisi ketiga, Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taera Tanachai. Dan di posisi keempat, Chen Tang Jie, To E Wei. Sementara itu, di grup B, Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup, berhasil direbut oleh pasangan Korea, Seo Seung Jae, Chae Yujung. 2 pasangan, dipastikan lolos ke babak semifinal. Di sisi lain, di posisi ketiga, ditempati oleh pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet. Dan di posisi keempat, Kim Won Ho, Jong Naeng.